أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Ayat 111 sampai 113 surah Hud. Belum pada ni Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan kitab At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Ada yang berimej, ada yang tidak berimej. Selisih pendapat di antara kaum Nabi Musa pucar boleh jadi perpecahan yang sangat besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita di sini, puak-puak dia ni, maknanya kaum Nabi Musa ni, jadi duk wawih, duk syok dalam hati tentang benar ke kau tak benar isi yang duk ada dalam kitab yang Nabi Musa duk sapa. Nah, ni jadi panjang saya duk rayak kemarin hubungnya dengan Quran yang ada di tangan orang-orang Islam ni. Kalau sekiranya orang Islam sendiri duk syok ataupun duk skor kok tu skor kok ni, bermaknanya imej orang tu memang rosak. Kalau sekiranya dia tak percaya dengan Quran, bermaknanya dia tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nak pergi takwil lagu mana, royak katanya Quran ni zamir dulu orang yang memikan bantuk ya, tak tulis lagi. Lepas tu nak pergi 100% betul semua ke orang ngapa Quran nak pergi tulis seperti ada di dalam Quran pada hari ini. Ikutlah siapa nak pergi high headphone lagu mana. Kita semua orang Islam ni kena yakin dengan satu ayat yang Allah Ta'ala firman, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dhikr. Al-dhikr di sini iaitunya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah, menjadi tugas kamilah yang apa, menjaga Quran itu sampai ke hari kiamat. Tidak ada siapa yang boleh menyeleweng. Kalaulah ada orang geleweng Quran, tulis tak kena, baca tak kena, kena ada orang tegur. Walaupun baca kadang-kadang nak dibaca oleh imam ataupun baca oleh orang-orang tertentu, boleh jadi tak apa, tak kena ke, tapi ada dalam hati orang ni, Tuhan akan bui telitah dalam hati dia, yang ni baca tak kena ni, cuma dare tak dare nak tegur. Apatah lagi hak tulis sengaja orang-orang kafe lah ni, dia duk usaha nak jadi baca Al-Quran ni, baca dia pasal tak kena, dia pergi tukar baris, tukar ke tu, tapi orang tahu lalu dah. Klik kembali semula kepada ayat yang kita berada sekarang ni, iaitunya ayat yang ke-111. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amal mereka. Sama ada orang mukmin ataupun orang kafir. Cerak tiap-tiap orang lagu tu lah belakang. Hak ni kita kena yakin menjadi rukun iman bagi setiap orang Muslim mukmin, Tuhan akan balas. Bila kita yakin Allah Ta'ala akan balas kita, hak ni lah kita dah jadi takut kepada Allah. Walaupun benda tu kita tak nampak lagi, dalam kubur kita tak nampak lagi, dalam apatah lagi di akhirat yang sangat luas. Hak ni lah dah jadi bimbang dalam hati kita hubungnya dengan takutnya Allah Ta'ala nak pergi balas. Nah, kalau balas kok molek tak apa, tapi balas kok tak molek. Bah, kita
manusia tamada ni ada berlaku silap salah, dosa pahala ada berlaku tiap-tiap orang. Kecuali para rasul, para nabi. Hak tu cerak dah, tak ada. Nah, tak ada dosa, tak ada silap. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-112. Oleh itu, ha ni, supaya ngapramuan benda hak duduk berlaku gotu goni gotu, bau royak kepada nabi dan royak kepada umat dia. Tuhan katakan, fastaqim. Oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kama umirta. Maknanya orang nak kata lagu mana, tak kenal lagu mana, mung jalan teguh. Kerja mung jangan duduk dengar wah-wah orang duduk kecek. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu duka cita terhadap orang-orang kafir yang duduk tak setuju denganmu. Siapa kau nak bunuh Nabi? Tu hair plop cai Nabi ni. Boleh katakan tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat. Mu sujudlah banyak. Wasjud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tu hair raya. Mu beribadatlah kepada Allah sehingga siapanya mati. Apa lagi? Wala tahzan alaihim wala takufi dhaiqim mimma yamkurun. Jangan kamu duka cita hak orang kafir duk kata huduh kepada mu, tak sedut saicai, tak sedut bubuh sangat dalam hati. Kalau duk, kalau Melayu kita dia kata berperuk, ada gapo-gapo berperuk lalu orang kata seleh sikit berperuk, ha, tak sabuh perut. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan kamu berasa sepek dengan sebab puak-puak tu duduk buat tipu helah. Duk wang pen hok tak molek. Aku cara kepada mung hey Muhammad. Ni rasul ni boleh katakan Tuhan jaga dia. Tuhan kuakum dule. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jagakan kamu daripada merbahaya tangi manusia hok nak buat kepada mung. Hak ni Nabi akan nana. Katanya manusia tak boleh buat bahaya kepada dia. Janganlah. Balligh ma unzila ilaik min rabbik. Musapakanlah ajaran yang disap, yang di apa? Yang diberi kepada kamu oleh Tuhanmu. Untuk disapa. Alhamdulillah. Ni orang-orang kerja Islam kena duduk lagu ni belakang ni. Orang kerja Islam sama ada nama ustaz ke, baba ke, pendakwah ke, ikutlah nama gapo-gapo asalkan dia kerja Islam, siapa ajaran manusia kepada siapa ajaran Allah kepada manusia, dia kena duduk cup dia lagu ni. Jangan nak takut kepada manusia. Orang nak kata gapo pasal dia dah. Supaya kita jalan, saya misal mudah-mudah kita jalan ada anjing salak. Anjing salak kau kita, kita nak salak ke anjing ke? Bodoh kita. Nah, anjing kekoh kita, kita nak kekoh anjing ke? Fikir lagu tu pandai lah. Jangan hidup cara sangat kepada apa? Pasal hak tu nak salak, hak tu nak sodok, hak ni nak gatu nak gatu. Dek cara kepada lipai, ular ke apa tengah-tengah jalan, rugi masa. Hak pasal nak menetes, ya menetes semata. Yang boboh paisi, royak lagu tu, royak lagu ni, kata huduh. Kena tak kena, aku tak tahu lagi. Ha tu. Dia kata dah, orang nak ngajar agama. Lepas tu, duduk boboh pai, tak molek pula. Ha tu. Orang duduk ngajar Quran, ngajar hadis Nabi, ngajar ajari Allah Ta'ala, royak so. Lepas tu, pergi boboh, benda-benda tak molek. Orang pun pakat takut, tak sing ngaji. Dengan ustaz tu, tak boleh ngaji tu. Salah. Tak ada cek lagi katanya salah mana. Sebab tu hak ni sebagai peringatan ni, siapa ngajar, siapa ceramah, siapa bui ucapan, siapa khutbah, jangan duk campur dengan nafsu. Campur dengan nafsu ya tak molek selalu dah. Royak lakan boleh, royak. Kalau dia nak hurai pun hurai boleh jadi duk dalam cupcake. Jangan siapa ke
ambil nafsu mari duk capur, mari duk tau orang tu, tau orang ni, hak ni tak boleh. Tak ada kira ni siapa ngajar atas weti mana, balasah sejik mana pun tak boleh. Kalau sekiranya duk tau orang. Ha tu. Saya misal mudah-mudah dah, ngajar jadi seolah katanya naik perasaan. Ha marilah tok guru 10 orang pun nak lawan aku seorang, mari aku lawan. Masuk dalam lubang cacing pun aku nak cari juga. Ha cek tu. Orang dah kecek lagu tu, kecek dengan nafsu. Bukan kecek dengan lakan. Ha, tu. Orang dengar pun dia tahu, eh nampak teruk ni. Rana tu. Nampak panah molek tu. Ha, tu. Lepas tu tak care lah orang nak pergi break untuk guru. Baba, acu break sikit. Acu break sikit. Orang tak gamuk. Dia ustaz baba duk tengah. Hoi, 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 hoi. Orang tak gamuk. Nak pergi break dia. Sebab tu, tiap-tiap orang jadi mi setik, mi pandai. Masa dia ngajar, dia kecek, dia gapo tu, hidup dalam cupcake. Jangan siapa kau telajak sangat. Lepas tu, jangan duduk tahu orang, jangan duduk kata kepada ongkong tu, puak tu, puak ni. Dia kita cuik, kita kosek orang, orang pun nak kosek kita. Ha, tu. Dalam bahasa Arab, dia katanya, lau naqattumun nasa naqadukum. Kamu dah kritik orang, orang pun nak kritik mu. Eh, tak? Supaya kita duduk pergi, air duk molek-molek, duk ala payah. Kita tahu katanya bawah dia tu kedodok. Ada ke kita tu hala tangan duk kucak. Habis. Ya cuma habis. Nampak habis. Haning nak ayat katanya. Sangkom kita kalau lah pakak-pakak ngajar jadi molek belakang. Jangan duk kritik, jangan duk kata. Terutamanya zaman-zaman lah ni, zaman live belakang ni. Zaman thai thot sot belakang. Kecik lah bucu dunia mana pun asalkan orang pehe bahasa kita. Walaupun sepatah kita sebut. Mak, dia masuk dalam telinga orang, dalam hati orang-orang bahasa tak sedap. Ah, yang mulah lalu. Keratup dengan banyak-banyak, siapa kau mati. Sebab apa? Sebab lidah. Sebab lidah dok gi kecek benda hak keratop dengan kuam rusik orang ongkon orang gotu orang. Hak ni kita kena jaga molek-molek. Ambil dasar hak Nabi. Nabi dia dena ngajar kecek royak beri keterangan dia tak ada kata kepada orang tertentu, kepada orang tu, kepada orang ni. Ni tengok saya royak sore dasar Nabi. Orang seorang yang buat tak kena. Tapi Nabi nak tegur dah. Nabi katanya, mabalul qawm. Nabi katanya, bakpolah. Ada dalam ramai-ramai kita ni. Ha, tengok. Orang yang buat tu, dia tahu sendiri. Dia bokok lalu dah kepala. Ya Allah, tu Nabi kata kaku dah. Tengok. Nabi, jari sangat. Dia tegur orang pasal. Tak ada dah. Nabi tak tegur orang siapa kau malu orang. Kalau Nabi tegur maknanya dia nak royak benda tu salah. Dia royak peribadi pun dia royak dengan lembut molek sehingga orang tu puji pula. Aku tak biasa jumpa lagi manusia yang ngajar royak kepada aku depan orang ramai tapi aku berasa pumcai. Pas kita zaman lah ni Saya yakin katanya payah kita nak pergi cari orang yang pasang kecek lemuk sehingga depan orang pun dia berasa katanya terima kasih orang tu lu tegur dia, tu lu royak kepada dia. Ha ni, peribadi orang, kumpulan orang ni kita kena jaga molek. Sungguh katanya kita nak ubah manusia ni, banyak ni. Kalau kita boleh kecek belakang, terang kita tengok dalam sangkum kita. Gapo hati kita nak baiki? Banyak. Banyak mana. Kalau dah kita tengok dalam sangkum. Gak tu aku rasa nak baiki. Gak ni aku rasa nak baiki. Nampak main maksum. Nampak tak kena. Nampak kena. Kena ubah dengan segera. Lama dah aku dah tengok benda ni. Dek berlaku. Gak tu gak ni. Kena ubah ni. Kena baiki. Tapi nak baiki dengan syarat hikmah. Hak paling molek sekali. Hikmah ni maknanya witiak panya. Kita nak baiki sesekara walaupun bini kita, anak kita. Ini tengok ni, orang yang paling dekat sekali dengan kita. Bini kita, tok laki kita kalau dia pasang orang Tino. Nak baiki, nak royak kepada abel dia. Tapi dia royak balah. Dia royak masa muka. Ha, tengok. Tok laki kadang-kadang nak royak ke bini.
Tapi dia raya, ha, mula mula rau dalam rumah tangga. Sungguh kata kena raya, tapi nak raya macam mana nak jadi lemuk, mudah terimu. Hak ni kena pakat-pakat mengaji, kena pakat-pakat reti katanya. Wipikan. Inilah. Kalau kita tengok hubungnya dengan cara hidup kita manusia ni, semua kena pakat-pakat beki, kena pakat terima beki. Kena beki dan terima beki. Barulah kita berasa katanya hidup kita, siapa-siapa nak tegur, nak wayak, nak nasihat, alhamdulillah, terima kasih. Bukan terima kasih mulut, tapi dalam hati tu, kacik gigi. Nak, kepala tangan, terima kasih, terima kasih. Bukan. Jangan terima kasih hanya mulut saja. Tapi dalam hati, jangan siapa duk gelegok. Oh, mong ni lah. Butir aku kecil pun, yang korek lebih ada lubet lagu lagi. Mung tak tahu katanya mung pun ada juga. Benar tak boleh. Ha, tu lagu tu dah. Sebab tu dalam sangkum kita, buat aku duk takut-takut jadi rau, takut jadi raka, kuam rusuk di antara gu dengan gu. Pakai ikut dia. Kawan nak oyak habis cakap, lama lah wasa nak oyak. Tapi wasa tak gamuk. Sebab tu, setengah-setengah orang, bila ada orang ceramah, orang kecek, depan orang, dia pergi kecek lalu, ustaz. Macam kecek dia. Bak ni, tajuk ni. Ustaz kita tahu katanya, ustaz kecek malam ni, tajuk riang lain. Tapi sek benda ni sikit. Sebab apa? Kita duduk tengok, orang sini duduk lagu tu. Duduk tak tahu apa, sepengah tengok, ya. Tak ada siapa nak royak. Kalau dia, ustaz tu lah royak, boleh jadi sedar-sedar hati dia. Ha, tu. Sebab tu, kadang-kadang kita dengar tajuk ustaz duk kecek atas weti tak? Kecek, dia duk selik dengan seli dengan hal tu. Yalah lah tu, boleh jadi wah kiring dia panggil. Wah kiring, tu lah kecek hal ni kata. Ustaz pun, minta maaf ni, kita nak kecek, kita tak tahu kat ni, mari mana tahu. Tapi wasa-wasa telitah nak kecek hal ni, berok. Orang yang tak kena, dia berasa sendiri, weh, mari kok mana orang ni. Kecek tajuk lain, latar-latar wih misah hak ni. Haa tu. Yalah dah tu. Sebab tu, kita semua ni, kena terima nasihat, dan kena pakat-pakat wasiat, pakat-pakat royak, pakat-pakat betul. Nampak tak kena sikit? Tak nampak. Tak sewa jadi kecek banyak. Cuek sudah. Cih, teh, sudah. Masya Allah. Haa tu. Ada hikmat belaka dalam kehidupan. Panjang dah hari ni. Kisah ayat tu. Wala tatghaw. Tuhan katanya, dan hendaklah orang-orang yang rojok kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian. Masya Allah. Maknanya, orang-orang yang jadi umat Nabi, wa man taba ma'aka wa la tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Jadi pesan ayat ni pesan kepada Nabi, pesan kepada umat kena istiqamah dalam hidup. Lepas tu jangan tatghaw, tagha ni makna pasal melampaui batas. Tu jadi doah dia panggil. Jangan deraka, jangan doah, jangan kerah, jangan bengih. Jangan teruk doah. Siapa kau tak boleh beki. Ha ni tak boleh. Buat gapa-gapa, we duduk dalam cockpit. Barulah insyaAllah kita akan selamat. Innahu bima ta'maluna basir. Tuhai rakyat katanya, sesungguhnya Allah amat melihat akan apa yang kamu kerjakan. Ha, ini jelas-jelas. Ayat Al-Quran. Itulah lebih kurang dah untuk pagi hari ini, dan insyaAllah kita sambung semula ayat seterusnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.